Langsung pick ya. Oke, ini udah draft lagi-lagi Violet. Seorang Violet di band. Padahal aku gak sabar nih ingin caster seorang Violet nih. Nah iya apa? Bener, jarang soalnya Violet cast gitu. Bener. Pasti ke band, gak main sama Nakrot. Blue team's turn. Nah, tadi gara-gara seorang Nakrot, kedua tim gugur. Akhirnya Nakrot pun di band ya. Iya, akhirnya kayaknya tadi sih. Mana? Diingetin lagi bahwa tim biru adalah Speckless dan juga tim merah Hyperdream. Oh, yang paling sering ini di pick ya, Ormar, yeah. Ormar Marlock, Malo. Tara. Tetap. Lagi. Tara jungle ya? Talentnya? Tara, iya, jungle kayaknya. Oh, Airi di sana. Assassin udah keluar, seorang Airi apakah bisa mengangkat tim biru? Red muncul. Speckless. Coba ini, pakai apa? Tank, oh Gildur. Gildur keluar. Aduh, ini keras semua ini ya. Tiga-tiganya ini. Iya, ini tiga hero keras. Oh, Zephyr. Zephyr mohon Airi. Oh, ganti. Apa ini? Galau-galau. Oke, galau. Sebenarnya bingung. Dia Archer apa Assassin nih? Tuh, pakai Archer. Yon udah kelar. Oh, Lubu di sana. Dipick oleh seorang My Name Is DH. DH siapa namanya? Lagi-lagi Jina. Oh, mungkin karena ini. Preita-nya diambil. Preita ini lumayan, pack yang lumayan sakit banget. Skill satunya paling repotin sih. Yang paling jadi repotin. Ngeratain grip, tapi lurus, jauh. Dia ada delay-nya. Nah. Tapi emang sakit banget kalau kita nggak mewaspadai skill dari Preita ini. Aduh. Lagi-lagi seorang Jina ini di pick ya. Padahal dua match Jina nggak ada menangin lah. Iya. Cuma tadi pertama aja sih Begetron. Ya, mungkin. Harus pinter-pinter picknya karena seorang Jina di sini juga picknya tadi kalau dia nggak bisa dapat gold yang lebih dia nggak bisa mengangkat tipnya apalagi musuhnya seorang Preita gitu. Waduh langsung ya langsung masuk. Oke ini dia pertandingan antara Speckless dan juga Hyperdream sudah dimulai. Menurut L gimana nih untuk strategi masing-masing tim sendiri? Kalau dari strategi sih kelihatannya masih rancu ya, belum kelihatan sih. Tapi sih. Mungkin kita lihat di awal taranya bakal jungling. Terus dari siapa tadi penggunaan apa? Assassin dari tim Speckless apa? Airi. Airi ya. Airi mungkin juga bakal jungling sih, tapi kita lihat aja nanti. Tapi dari tim Speckless tadi kalau dilihat itu seorang Airi dia sendiri di sini untuk menjadi damage eksekutornya karena hero-hero lain-lain hanya mengcover aja seorang Airi. Tetapi dari tim Hyper Dreams tadi dia ada Tara juga, dia bisa menjadi seorang eksekutor. Kemudian ada Zephyr juga di sana, sangat susah. Apalagi ada Preita di sana. Aduh, iya. Itu skill satunya sakit, udah dari bener jauh banget. Juga. Aduh, ribet. Ya itu sebenarnya hero-nya imba banget sih, cuman dia di sana yang disayangkan adalah delay-nya delay itu. Sih. Jadi mereka delay dari si Preita itu harus kayak sembunyi-sembunyi di semak dulu atau di belakang jauh gitu. Oke, ini dia pertandingan pertama udah dimulai. Item di sini seorang Tara itemnya malah jungling. Ya, tadi Tara kayaknya yang dibuat buat jungling sih. Ya, berarti kayaknya yang ditumpuin di sini adalah Tara dan juga emang Tara ini hero scaling ya. Zephyr mungkin nge-lane ya, Taranya yang farming. Bisa jadi. Ini Yorn-nya yang farming. Dia bantu sama Malo. Tapi Crash mengganggu kelihatan di situ. Mundo. Oh, di sana ada Preita dan juga Jina. Di sini mag-nya ya malah dibiarin mid ya. Iya. Malah archer-nya farming. Ini kayaknya bakal ya mungkin takut dicuri juga sih sebenarnya. Di bawah ada Crash dan juga Ormar dari kubu Speckless. Sedangkan di atas ada Lubu solo seorang diri, Jina mengambil mid lane, Ormar di sini dia ganking ya. Iya. Sebenarnya Ormar di sini harusnya observer ya, tapi mungkin mereka punya strategi lain. Benar banget. Itu nama itunya beda-beda ya. Apanya? Nama timnya. Iya. Ada Aude, Garuda macam-macam ya. Menjadi satu, menjadi sati. Dari para AoF Malang ini. Iya benar. Dari tim-tim itu terus diambil jadi satu, jadi tim baru bisa jadi. Mungkin tim ini tim kuat mungkin dari orang-orang yang build yang tinggi ini. Garuda, AoD.
Oke, di sana ada seorang Ormat dan juga Airi. Ini stunnya lumayan sakit juga. Iya, seorang skill duanya ini. Dia assassin punya stun itu gila itu. Oh, seorang Zephyr terciduk. Apakah Tara bakal mati first blood? Nah, masih susah. Gak berani. Kenapa Airi-nya gak berani? Padahal tinggal dikit lagi tadi Taranya. Seorang Marlock terciduk oleh Ormat. Lagi-lagi Airi bagus sekali stunnya. Balik. Boom, Lubu. Lubu, apakah bakal terus sampai ada Yorn? Oh, satu hit lagi, Gina. Harus mundur, harus Gina, mundur. Gina, mundur. Aduh, balik deh. Karena gagal, untuk gagal. Posisi, oh, malah maksa banget Ormat-nya. First blood. Ormat salah jalan itu jalan tadi. Enggak, seorang Ormat terlalu memaksakan diri untuk masuk ke kerumunan ya, Yorn dan juga. Temen-temennya udah mundur gitu. Apalagi seorang Preyta di situ. Lihat, dia itu sangat free cash banget iya, gitu di situ. Belakang tinggal ngisi. Benar. Sangat ceroboh banget dari seorang Ormat tadi, padahal mereka timnya udah pada balik, tapi dia malah terus aja. Slow dia ya sebenarnya. Udah pasrah kayaknya, karena dia udah loncat terus ya udahlah mati aja aku. Ya mungkin tadi salah tekan atau gimana ya, kurang tahu gitu. Iya, sebenarnya kalau dari masing-masing tim ini mereka agak kurang agresif karena masih takut-takut juga. Mereka main aman sih kayaknya. Benar banget. Bahkan Abyssal belum disentuh sama sekali loh. Iya, tapi dari kubu Speckless sebenarnya udah mulai mengincar Abyssal. Ada Marlock di sana dan juga Ten. Ya deh, tadi Ten-nya anteng-anteng aja ya, ada ward di atas tadi. Ini Tara. Tara masih solo di atas. Solo. Tapi emang Tara itu kerjanya solo. Harus, sih. Dia harus, harus fokus. Farm, ngepull. Farm push itu kerja Tara. Nanti waktu end game baru join. Bener, karena emang Tara ini lumayan udah keras sakit juga assassin-nya. Ada Lubu di sana datang menghampiri Tara. Yang enaknya Tara ini dia bisa loncat juga gitu. Jadi susah nangkepnya. Apalagi skill ultinya kan udah regen, larinya tambah cepat. Benar, ini Lubu sepertinya udah siap case-nya untuk dimakan. Langsung sakit. Delay-nya lumayan lama juga ya tadi. Dua detikan. Oh, tower diincar di sana. Di-case sama Preyta. Langsung satu hit lagi. Oh, bagus banget. Nice sekali di sini. Ya, sedangkan Lubu udah terciduk di atas. Mereka memanfaatkan untuk Abyssal ya. Tower tukar Abyssal. Pak, oh dapat dua tower, Bu. Sangat disayangkan banget. Tower, ya. Dua mundur. Tower satu kill untuk Abyssal. Tapi cukup rugi sih. Sangat disayangkan banget. Seorang Marlock sendiri di sana ada Tara. Nih, kayaknya ini ke Tara dulu. Face Ormat gak berani, darahnya udah tinggal dikit, dia slow aja balik ya. Ngincer Tara itu salah. Preyta freeze, Lubu Tara. Tara kena dulu, tadi Preytanya benar-benar bagus banget. Dia bermain di belakang untuk free cast di sana. Sangat bagus banget ya Preyta ini. Dia main aman, tapi skill cast-nya tuh kena semua. Benar banget. Ya ini memang seorang Preyta ini harus diwaspadai gitu. Skill-nya sangat sakit banget. Ya dari level sih memang lebih unggul dari tim Hyper Dream, tapi udah level 9 loh Yorn-nya, sakit banget itu pasti. Kayaknya Yorn ini jadi penggantinya Viola dari tim ini. Sangat sakit banget di sini Yorn. Wow, ada Crash di sana, ada Airi nekat, Airinya ada di situ. Masuk. Tapi gak ada masuk. Tank, salah itu salah. Iya benar, ada Tara siap-siap di semak-semak. Please Crash, ngapain kamu di situ Crash? Itu bingung mau kemana ya gitu. Benar, Preyta deh tadi dia ke belakang aja terus ya. Kayaknya di belakang. Request aja. Jadi mereka main aman. Tapi nge-skill. Benar banget, waduh itu di request Dina. Mati itu Crash ya, satu hit lagi. Satu hit lagi sana Crash. Langsung di ultimate sama tewas ketika Gina. Mundur. Gina satu hit lagi. Seorang Preyta mana? Preyta, please. Gina ini orang. Oh, kan? Lagi-lagi seorang Preyta di sana. Free-cast-nya bener banget. Dalam tower itu, Pak. Mantep gila Tara. Tara selalu aja deh tadi dia fokus-fokus ya. Emang tugasnya Tara itu sih. Dan di sini Yorn-nya lebih difokusin untuk nge-push mereka ya. Dan mulai kehabisan di sini.
dari item, lihat itemnya seorang Tara. Minta paus dari tim biru. Apa yang terjadi, paus? Mungkin kelihatannya melakukan strategi ulang. Ya, benar. Strategi ulang karena oke, paus aja enggak apa-apa. Lagi santai di sini. Dari network seorang Tara dan juga Yon sangat tinggi banget. Benar. Kalah. Ini gila, sih, kalah banget. Iya. Perbedaannya dari jauh ini. Ya, meskipun seorang Tara enggak bisa nge-kill, tapi dia udah berkorban banget untuk kalau dia di depan dan di belakang orang-orangnya nge-damage. Itu damage-nya masih masuk semua karena orang-orang nge-push-nya ke Tara gitu. Benar banget. Tapi ya tadi eksekusi yang bagus dari seorang Preita ya. Ini Abyssal kedua. Ya. Satu sama untuk Abyssal, tapi dari Speckless. Mungkin enggak worth it ya karena tower mereka belum ada yang hancur dari Hyper Dream. Ya? Benar, dari Hyper Dream masih utuh banget untuk towernya. Itu seorang Airi mempertahankan tower sendiri, Tara aja slow banget dia ngeret di atas, gak ada yang peduli, tapi ada crash di sana, awas tercidung Tara. Oh, Tara slow aja, dia bisa loncat. Langsung di stun, di fly oleh seorang Lubu di sana, tetap gak bisa kekejar seorang Tara. Yorn sekarat, apa yang terjadi di inter Airi, tetap gak mati seorang Yorn. Harusnya fokus dong, mati tuh kan, Jiner kena double kill. Oh, kena Yorn, ternyata seorang Orna di sini. Airi kembali, dia tampung balik aja. Crash, apakah dia bakal metamorfosis di situ? Karena dia ada SS, please. Mending pakai aja deh. Kan? Oke, dia eksekusi sama Airi. Dapat oleh Crash. Oh, Preita dapat seorang Airi dari spam freecast-nya ya tadi. Oh. Ini sudah berapa tower sama Tara ini? Benar, Tara dari tadi gila mengincar tower Lubu. Akhirnya seorang Tara bisa nge-kill ya di sana. Kelihatan sih. Tara lagi-lagi. Sakit banget udah. Tara ini beda 4 level sih, udah nggak bisa ini. Our high ground tower is being attacked. Padahal dari tim Hyper Dream sendiri mereka nge-war 4 orang aja mereka bisa menghabisi gitu. Our high ground tower is being attacked. Apalagi Taranya Tara, ini kalau keren. Satu orang gak bisa. Udah dapat satu tower, mega creep di atas. Airi di sini masih tertinggal jauh, belum damage-nya juga belum begitu sakit seorang Airi di sini. Sangat disayangin banget. Tadi memang kerjasama yang bagus ya. Di sini malah Jinanya kurang agresif. Ya, Jina di sini kurang efektif ya penggunaannya. Benar. Seorang Tara dia woles aja, dia mau open war mancing-mancing. Oh, Preita lagi-lagi terkena Airi oleh skill Preita, sakit banget langsung ya, dua bar mati. Preita itu ngeri skill satu mengena. Ya apalagi udah level 12 seorang Preita. Waduh, Airi mah darahnya paper banget, pasti langsung habis setengah udah. Apalagi dia assassin. Iya benar. Darahnya pasti paper apalagi seorang Airi. Dia bukan warrior assassin soalnya. Lugu lagi-lagi terciduk, didorong oleh Ted, langsung dieksekusi sama di ultimate mati langsung di tempat. Terciduk, rame, wow, si Ormar kena free cast-nya lagi-lagi. Seorang Preita dibiarkan free cast di sana. Tara maksa banget, ngejar seorang Crash kena tower, seorang Tara. Tara kena tower, akhirnya dapat kill dari Crash. Langsung end oleh seorang dari Hyper Dream. Oke, pertandingan kali ini dimenangkan oleh Hyper Dream. Selamat buat Hyper Dream. Selamat buat Hyper Dream. Lolos ke babak selanjutnya. Benar bang. Aduh, ini memang yang udah aku bicarain tadi. Seorang Preita ini akhirnya muncul di sana. Iya. Karena memang Preita ini sakit banget ya. Meskipun dia ada delay, tapi skill satunya emang benar. Preitanya tuh tadi pinter banget untuk main di belakang. Lihat aja, dia gak ada mati sama sekali seorang Preita. Dan asis seorang Airi tadi gak bisa menyentuh seorang Preita sama sekali. Karena dia belakangnya jauh, jauh banget. Benar, jauh banget si orang Preita ini. Wah ini, soalnya tadi dari tim Speedless tadi juga maksain war. Dan kan dia sadar, harusnya sadar kalau levelnya udah kalah.
harus main di bawah tower. Iya, apalagi seorang Tara ini tadi dia memang